bertemu lagi dengan aku, Katiwi, di kanal dongeng Kanal KPK Anak Indonesia Berani, Jujur, Hebat. Hari ini aku mau cerita tentang seekor hewan. Hewannya itu telinganya sangat panjang. Dan dia sukanya makan wortel. Kira-kira apa ya? Iya betul, kelinci. Nah, kelinci ini kita kasih nama Kiki. Si Kiki ini adalah seekor kelinci yang suka sekali dengan pelangi. Dia sangat kagum dengan pelangi karena warna-warnanya. Warna-warna pelangi begitu sangat cantik. Wah, pelangi cantik sekali. Aku ingin punya pelangi untuk aku letakkan di halaman rumah agar teman-temanku bisa menikmati juga setiap hari. Dan ibuku juga pasti senang. Jadi di antara taman-taman di rumahku ada bunga-bunga yang sangat cantik. Lalu ada hiasan-hiasan patung-patung yang lucu. Kemudian ada pelangi. Wah, itu sepertinya akan sangat indah. Lah, keesokan harinya Kiki mulai pamit kepada sang ibu untuk mencari pelangi. Ibu, aku izin pergi dulu ya mencari pelangi karena aku ingin membawa pelangi ke rumah kita agar teman-teman bisa menikmati dan ibu juga bisa melihat pelangi setiap hari. Baiklah Kiki, kalau memang itu maumu. Tapi kamu tahu mencari pelangi di mana? Aku tahu. Nah, aku mengizinkanmu mencari pelangi, tapi ingat, ketika matahari sudah mulai terbenam, kamu harus segera pulang. Tidak boleh kamu berkeliaran di luar rumah. Jadi kamu harus segera pulang ke rumah. Ingat ya perkataan ibu sebelum matahari terbenam. Baiklah ibu, aku pergi dulu. Lalu mulailah Kiki berjalan mencari pelangi. Wah, di mana ya pelanginya? Padahal hari ini habis turun hujan, harusnya dia dengan mudah aku dapatkan. Wah, aku sepertinya harus berjalan ke lapangan sana. Kemarin aku melihat pelangi di sana. Lalu mulailah Kiki berjalan ke lapang. Sampainya di lapangan, wah, itu pelangi. Aku harus segera mengejarnya. Dia bersembunyi di balik tembok. Kemana dia? Dia sudah menghilang. Kemana ya perginya pelangi ya? Wah, sepertinya dia sudah kabur. Coba teman-teman bantu aku mencari kemana pelanginya ya. Wah, lihat itu. Dia sudah pergi saja. Dia ada di pohon sana. Aku harus segera mengejarnya. Aku akan lari. Aku capek sekali. Mana tadi dia pelangi? Itu sepertinya ada di balik pohon situ. Aduh, betul-betul belakang di situ. Aduh, ternyata tidak ada. Aku capek sekali. Bagaimana ini? Pelanginya tidak ada. Aku harus tetap berusaha. Aku akan tetap mencari pelangi. Kalau dia tidak ada di sini, sepertinya di mana ya? Di mana ya pelanginya? Jangan-jangan dia pergi ke atas bukit sana. Aduh, ke atas bukit. Aku bisa tidak ya pergi ke atas bukit? Itu kan tinggi sekali. Tapi bagaimana ini? Aku harus mendapatkan pelanginya. Gimana nih? Baiklah, aku akan siap-siap dulu. Aku akan pergi ke atas bukit. Biar aku lebih semangat, mungkin kita bisa sambil bernyanyi untuk pergi. Nyanyi apa ya? Kalian tahu tidak lagu yang cocok untuk pergi ke atas bukit? Apa ya? Oh, aku tahu. Lagunya Ibu Sud yang naik-naik ke puncak gunung. Kalian bisa kan menemani aku bernyanyi, teman-teman? Kita nyanyi sama-sama ya. Aku hitung. 1, 2... Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi.
tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Wah, akhirnya sampai juga. Tidak terasa ya kalau kita sambil bernyanyi akhirnya sudah tiba di atas bukit. Lalu, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Kiki di atas bukit? Apakah dia berhasil bertemu pelangi? Nanti kita simak lagi ya. Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, berani. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Bertemu lagi dengan aku Katiwi di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia Berani Jujur Hebat. Nah, tadi aku bercerita tentang Kiki. Tadi kira-kira pada ingat gak Kiki mencari apa? Yang berwarna-warni itu ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, macam-macam ya warnanya. Iya, mencari pelangi. Tadi Kiki sudah mencari pelangi di lapangan, di semak-semak, sampai dia naik ke atas bukit. Kiki tadi naik ke atas bukit sambil bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Kita simak lagi ya cerita si Kiki. Wah, aku sudah sampai di atas bukit. Di mana itu si pelangi ya? Aku bisa menemukan pelangi di mana? Coba aku lihat. Coba kita cari di sebelah sini. Ada nggak ya? Wah, tidak ada. Coba kita mencari di sebelah sana. Coba. Mana? Ah, tidak ada juga. Aduh, aku sudah susah payah ini naik ke atas bukit, tapi pelangi juga tidak ada. Bagaimana ini? Mana sebentar lagi matahari sudah mau tenggelam. Tadi ibu kan berpesan kalau matahari sudah mau tenggelam, aku harus cepat-cepat kembali ke rumah. Di mana ya si pelangi itu ya? Kalian tuh ingat nggak teman-teman? Lihat tidak? Apakah jangan-jangan ada di kolong meja kalian? Atau ada di bawah kaki kalian? Atau jangan-jangan ada di bawah kasur kalian? Aduh, di mana si pelangi ya? Nah, ketika Kiki sedang mencari pelangi, tiba-tiba ada seburat cahaya yang muncul dari bawah sungai. Di sungai tiba-tiba cerah dan pelangi ada di atas genangan airnya. Bayangan pelangi ada di atas genangan air. Kiki melihatnya, buru-buru Kiki turun ke bawah. Ternyata pelangi ada di atas sungai. Dia ada itu di atas air. Aku harus cepat berlari agar bertemu dengan si pelangi, agar aku bisa membawanya ke rumah. Lalu Kiki turun dengan sangat cepatnya. Tapi sesampainya di sungai, aduh, mana itu si pelangi? Kenapa dia selalu menghilang sih? Bagaimana ini? Aku tidak bisa mendapatkan pelangi lagi. Sedangkan matahari sudah mulai tenggelam. Lihat di sana. Aku tidak boleh terlambat. Aku harus pulang sebelum ibu mencariku. Bagaimana ya aku pulang biar lebih cepat? Ini sungai. Sungai. Lebih cepat aku akan menaik perahu. Baiklah kalau begitu, aku akan menaikkan diriku ke perahu biar lebih cepat untuk pulang. Aku tidak akan menyerah mencari pelangi. Besok-besok aku akan tetap mencari kamu pelangi. Aku akan membawamu pulang ke rumah agar semua teman-temanku bisa untuk menikmatimu dan ibuku bisa melihat kamu setiap hari. Baiklah,
sampai di sini pencarian aku dulu. Aku tidak menyerah untuk mencari kamu ya pelangi. Dan akhirnya, karena matahari sudah mau terbenam dan Kiki tidak berhasil mendapatkan pelangi, dia berjanji di dalam hatinya untuk terus berusaha mencari pelangi. Kiki tidak menyerah dan dia disiplin untuk kembali ke rumah sesuai dengan permintaan ibu. Nah, begitu cerita si Kiki mencari pelangi. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya, Kanal Dongeng. Kanal KPK Anak Indonesia, berani, jujur, hebat.